Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo Nyong Ucup, Nyong Yunita, nang acara Buat Duri Sedela. Sajian cerita dan informasi menarik disajikan dalam kemasan bahasa lokal Pemalang. Buat Duri Sedela. Hanya di Konten Api. Edisi Buat Duri Sedela saiki Nyong karo Yunita akan explore pasaran Dudongkal. Kira-kira kayak apa sih pasaran Dudongkal gue? Jual dalam barang-barang. Enyong karo Yunita pas mlebu pasar kie rasane kumu nemen. Tempatnya resik terus disediakna tempat luweso. Oh iya, ajek lalen nganggo masker soale ese musim Covid sangalas. Pasar kie fenomenal nemen soale sempat ngandip proyeke terus ngentekna anggaran miliaran rupiah. Alhamdulillah, saiki wis rampung terus bisa ditenggo maning. Fasilitasnya apa bae sih sing ana nang pasar kie? Ana sentral kuliner, tempat nggo sembayang, CCTV, taman lan latar sing ambe, terus ana tundelgen nggo disabilitas karo eskalator. Ambene pasar kie ya kuwe 7,3 meter persegi. Ngadeg nang lemah 5,6 meter persegi luwe. Jumlah kios nang kene 251 ditambah 2 kios kuliner, terus 1290 meja, terus 104 los nggo wong dodol. Nah, saiki dhewek wis ana nang jero pasaran Dudongkal. Pasaran Dudongkal iki ambe nemen ya, Cuk? Ambe tur resiki. Pasar Dudongkal iki ana 3 lantai. Lantai pertama isine apa, Cuk? Isine kuwe bakul klambi karo jejenan. Nah, terus lantai keloro isine sayur-sayuran karo buah-buahan. Lantai telu kuwi apa, Cuk? Lantai telu kuwi nggo parkir. Nggo parkir. Dadi penak ya wong sing belanja nang kene ora usah parkir. Bukan motore ilang, mobilnya ilang. Dadi wis ana tempat parkire dhewe. Saiki dhewe kapan wawancara karo salah siji bakul, sing ana nang pasar Randudongkal. Saiki dhewe wis ana nang lantai loro, Cuk. Nah, saiki dhewe kapan wawancara karo bakul bawang, sing ana nang lantai loro. Iya. Kali Bu sinten, Bu? Bu Arum. Bu Arum. Nggih. Bu Arum pun pinten dengu dagang teng mriki? Pun kali kurang tahun. 22 tahun. Nggih. Tadi awet pasar ke durung direnovasi ya, Bu? Iya, keren. Awet durung direnovasi nanti saiki. Dagangnya bawang terus, Bu? Awet riyen? Mboten. Sing riyen jualan apa? Setelan anak-anak. Oh, setelan klambi. Anak-anak. Klambi nggo bocah cilik. Enggak, klambi nggo bocah cilik. Terus barang pasar wis direnov, akhirnya dodolan bawang. Bawangan ya, Bu. Sambi. Sambi. Tapi bawang. Sing pakaian Rien, teseh napa mboten, Bu? Oh, teseh. Berarti anak, tambah maju ya, Mas Ucup. Anak karyawane, Bu, berarti? Mboten. Mboten nenten. Jenengan tetap. Cuma pakaiane untuk sementara ini pray dulu. Oh, pray di fokus di bawang. Fokus maring bawang soalnya bumbu lagi arang, Cuk. Oh, iya. Mungkin karo sekalian ngenteni baru anggrapan bodo. Bodo ya, jaman bodo biasanya klambi-klambi rame ya, Bu. Biasanya rame. Pada lebak, pada puasa pakaian anak male. Buka male. Kulakane nang kutu. Nek pakaian-pakaian. Nek wonten bakulane sing mriki. Oh, tapi di tater-taterna. Nggih, pendak pasaran. Nggih. Pripun pendapatnya Ibu, kesan pesannya Ibu setelah pasaran Dudongkal niki pun direnovasi? Adung masalah keamanannya nyaman karena wonten CCTV ini. Tapi kalau untuk dagang sepi. Sepi. Mending pasar yang punya. Ya saiki juga dagang dagangan online juga akeh sih, Cuk, ya. Oh iya. Mungkin nanti kayak gitu. Nah, saiki dhewe wis ana nang ndi, Cuk? Wis ana nang salah siji toko sing ana nang lantai siji pasar Randudongkal. Arane toko Aisyah Hijab. Oh iya. Kok dhewe kapan wawancara karo sing duwe toko Aisyah Hijab. Ya, saiki nyong wis ketemu karo sing duwe toko Aisyah Hijab. Ngapunten kali Ibu sinten Bu namine? Ibu Asih. Ibu Asih. Ibu Asih mpun pinten dangu dagang teng mriki? Mriki kan pasar nembe buka. Sekitar hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dagangnya sudah dari dulu atau baru 1 tahun? Dari dulu. Oh, dari dulu. 20-an tahun. Oh, 20 tahun. Berarti dari sebelum pasarnya belum pasarnya belum direnovasi ya, Bu ya. Tapi dari dulu berarti dagangnya pakaian juga, Bu, sama pakaian juga. Aisyah Hijab juga sama, Bu. Dulu belum ada namanya. Belum ada namanya. Berarti sekarang tambah maju, tambah pesat ya, Bu. Amin.
Semoga pembelinya yang banyak. Amin. Yeah. Ibu, yeah, kesan setelah pasaran Dudongkal niki direnovasi, niku nopo? Keadaannya bagaimana? Tambah nyaman atau enggak? Keadaan pertama masih sepen ya, karena pengunjungnya masih kurang. Oh, pengunjungnya kurang. Makanya dengan harapan ini mungkin pengunjung nanti banyak. Oh, ya. Iya, banyak yang salam dan promosi ya, Bu. Di Aisyah Hijab. Khususnya di Aisyah Hijab. Ancer-ancernya di situ misalnya pengen maring mana, Bu? Maring Aisyah Hijab ya, Bu. Dari pintu depan masuk, terus ke kanan, belok kanan. Sebelum ini ya, tundakan ya. Tundakan. Sedang tunan belok kanan. Mentok pocok. Strategis nemen. Bu, nggo kulakane dewek nang ndi, Bu? Kulakane Tegal Gubuk, Cirebon. Mangane bisa harga murah. Oh, okay. Termasuk harga grosir. Grosir dan eceran. Nggih, Bu, pun matur nuwun sangat informasinya nggih. Semoga Aisyah Hijab tambah laris kedepannya dan pasar Rodoka semakin banyak pengunjungnya. Amin. Terus gitu nggih. Nah, kowe iki eksplore dhewek nang pasaran Dudongkal Pemalang. Semoga pasaran Dudongkal tambah rame, tetap bersih, aman, nyaman. Nah, semoga pasaran Dudongkal iki bisa maju kena ekonomi warga sing ana nang sekitar pasaran Dudongkal iki. Iya. Cukup semene di sudut cerita iki. Nyang ucup. Nyung Yunita. Nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.